Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang HIMTI? Jika belum, video ini akan menjelaskan tentang HIMTI kepada kalian. Jadi, HIMTI atau Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika merupakan wadah yang menaungi mahasiswa School of Computer Science BINUS University untuk mengembangkan soft skill dan hard skill mereka. HIMTI juga memiliki visi dan misi yang menjadi pedomannya dalam berkarya. Visi dari HIMTI yaitu menjadi wadah terbentuknya karakter yang visioner, berintegritas tinggi, dan peduli dengan sesama bagi mahasiswa School of Computer Science dan menjadi organisasi yang dikenal luas dengan mutu dan pengembangan karakter serta karya-karyanya di bidang computer science. Lalu, misi dari HIMTI yaitu memperkuat ikatan antara sesama anggota keluarga HIMTI dengan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai baik dalam membentuk satu keluarga HIMTI yang solid. Menanamkan dan mengembangkan sikap profesional dalam setiap individu di dalam HIMTI agar siap menghadapi dunia industri, karir, dan pengembangan lingkungan global. Menjunjung tinggi rasa nasionalisme menunjukkan bahwa HIMTI berbakti pada Indonesia. HIMTI terdiri dari 3 komisi dan 6 divisi. Komisi pertama adalah Education. Komisi ini bertugas untuk menaungi mahasiswa dan mahasiswi Teknik Informatika BINUS University di bidang edukasi. Komisi pertama ini memiliki 2 divisi, yaitu Programming Class dan Responsi. Komisi kedua adalah Relation Expansion. Komisi ini bertugas untuk mengembangkan pola pikir positif dan inovatif melalui pengembangan soft skill, relasi antara individu, dan manajemen diri. Komisi kedua ini memiliki 2 divisi, Publication and Marketing dan HIMTI Care. Komisi ketiga adalah Research and Development. Komisi ini bertugas untuk mengembangkan seluruh resource yang ada di HIMTI melalui teknologi. Komisi ketiga ini memiliki 2 divisi, yaitu Creative and Design dan Web Development. Masih penasaran dengan HIMTI? Berikut merupakan cuplikan event HIMTI selama 1 tahun terakhir.